aja. Mana situ? Ya udah, aku pindah dulu ya guys, bentar. Let's go. Bentar ya. Apa? Minuman apa? Di sini ada KGB juga guys. Tadi aku matiin, disuruh matiin lampunya. Tering tering tering, I'm here. Nah. Masih gemas banget. Kita di sini enggak sih kayak harus kan cahayanya di sini. Enggak Kak Gaby, enggak. Muai. Halo semuanya. Yeay, keren banget. Wow, ah. Sunshine. Kayaknya aku enggak ada yang nonton deh. Pada nonton kamu semua. Kabet di sini, kabet. Parah banget. Kabet tuh di sini. Emang iya. So imut tuh pakainya beginian. Makan nasi kotak, guys. Kamet you. Nyong. Karidi. Nyong. Kenapa sih enggak share bareng sama Kak Gaby kata Kak Fen? Ini anak Kak Gaby, cuman kita beda HP. Oh. Caranya kok kayak gitu? Dadakan banget. Yang dadakan tuh selalu jadi, guys. Makan, guys. Makan rendang. Kenapa Kak Ridi? Abet anak baik. Tiba-tiba siapa? Ya udah abai. Nyaman ya HP-nya ya. Katrin nggak mau sekarang? Nggak ah. Keramaian ntar. Apa ya? Bentar, ini. Lu lagi di jalan lagi, Kak Arif. Kak Arif, makasih banget gameboardnya. Jadi gameboard aku tuh yang exit dikasih Kak Arif. Mumpah. Ya, baterainya low. Ya. Ada apa lu? Nggak ada. Jujur nggak ada. Makasih ya Kak Arif, sumpah aku suka banget sama game board. Ini namanya apa? Karena apa? Namanya apa? Pure Cocoa pakai pearl. Mana ya? Itu di sana Kak, ada colokan yang panjang. Aku juga mau. Ini aku yang ini deh. Aku ada power bank. Telat ya? Gak apa-apa udah. Lebih enak aja. Mana? Halo fans Kak Gaby, salam kenal. Aku Ariel. Ih keren banget sih dikasih colokan. Gak bisa Fridi? Bisa. Bisa ya? Bisa, tuh bisa. Tolong ini boleh? Nah. Gini Kak caranya Kak. Makasih ya. Kayaknya lebih gampang kalau makasih deh. Udah, mati. Kamu itu yuk. Jadi besok minggu private talk pakai APD. Coya. Apa itu private talk? Ih, kita punya hari acara hari Jumat. Iya, aku tahu. Kamu diam saja. Sorry. Ngecas dulu ya, guys. Ya, aku enggak boleh ngecas sama dia. Enggak ngecas dulu sih. 10% apa? Aku juga mau ngecas. Maaf. New era, new logic coy ya. Iya. Kenapa cahayanya gini? Kenapa cahayanya gitu? Terangan. Kenapa? Aku tanya. Kenapa? Guys. Makasih buat gift-nya. Makasih ya. Semangat sayang kegiatannya. Private talk boleh gibain orang enggak? Oh, boleh banget. Aku suka gibain orang. Gini dong, jadi kayak
sebenarnya kalau showroom makeup tuh bagus ya, cuman gue kadang males showroom, males makeup tuh. Jadi kayak ya udah ya sih. Setiap minggu kita bebanin orang, oke. Okay. Buset shining, ada tower. Dikasih tower. Arigatou gozaimasu. Tower bukan sih. Gue dibohongin lagi jangan. Beneran sumpah dikasih tower. Ih Karif, makasih banyak. Aduh Kak Arif, sayang banget tuh. Tapi makasih banyak ya. Sayang banget. Iya gak sih? Tapi gak apa-apa, makasih banyak Kak Arif. Makasih Kak Arif. Ini showroom aku makan doang, tau gak ngomong apa-apa. Apa nih? Nah, jelas nih Kak Gibi memang. Ini apa? Ini judul showroomnya adalah temenin makan. Temenin makan. Tenang real Kak Arif, duitnya banyak. Panas kuping. Makasih ya. Siapa yang nonton aku? Di hari Sabtu 2 show. Emang ya, Bibi? Iya, aku 2 show. Ih, aku cantik banget, Edda. Emang ya? Iya, liat deh. Bodoh. Klip, lapar banget tau kamu gak lapar apa? Makan deh. Sumpah kamera aku bagus tau. Bagus, bagusan kamu. Ini sumpah nih kalau di screenshot bagus banget tuh, star masukin feeds. Bagus banget. Jadi keterangan. Cheryl ulang tahun belum. Ulang tahunnya tanggal 12 Mei. Jangan lupa 12 Mei. 12 Mei, 21 tahun. Ih keren banget. Udah 21 tahun. KGB berapa? Aku 23. 23 tua banget. Delaynya lama banget, baru 12 Mei. Bentar, 12 Mei. Maksudnya? Delaynya lama banget showroomnya. 12 Mei maksudnya? Tadi aku lagi ngomong 12 Mei kan. Ini baru mereka baru komenin 12 Mei. Aku pakai kutek. Kutek warna pink. Pindahin ke depan. Apa? Aku tuh tadi biasa. Ya udah. Bentar ya guys, aku pindah ke depan dulu. Guys. Udah belum?
Sekarang udah belum? Ini angka berapa? Ini angka berapa? Ini angka berapa? Gue bingung kalau ngeliat kayak gimana. Ini angka berapa? Udah makan belum? Udah. Halo. Ini angka berapa? Tebak ini angka berapa? Salah. Ini angka 12. 12 Mei. Padahal tadi lagi bagus begini. Rila katanya mau di blok sama Kak Matthew. Kenapa sih Kak Matthew? Ukuran sepatu 37 38. 37-an sih biasanya. Baju S atau M? S. Her new hairstyle gorgeous banget. Iya, padahal cuma dicatok. Lah, udah kelar showroom. Kok bisa?
belum pulang. Oh, nunggu makanan ya. Enggak tahu. Emang Kak Gibi mau pulang sekarang? Naik apa? Jangan sekarang, taran lagi aja. Enggak apa-apa. Masih gerimis deh kayak Kak Gibi. Masih gerimis. Enggak tahu. Kamu dijemput? Udah, aku lagi mau minum. Lagi apa? Nungguin minuman. Oh iya. Oh, ini kering. Enggak tahu. Enggak. Oh enggak. Panjang bener tuh rambut, gak ada niatan potong. Enggak. Sengaja emang lagi pengen panjangin rambut. Biar badai. Yes. Badai. Biar badai. Udah pesen? Mau. Capek ide pagi. Di pagi tau gue. Jam berapa? Jam 5 bangun. Ngapain? Itu foto. Dari jam 5? Sebenernya jam 6 sih. Jam 6 hotel sampai. 6 bangun. Mandi. Hotelnya jam 7, nyampe jam 7. Lama amat. Apanya? Mandinya? Fotonya. Sampai sekarang baru kelar. Tadi kelar jam berapa? Jam 4. Iya lama. Ini beneran ini gak sih hand sanitizer? Gak tau. Hah? Beneran. Ini aku ada hand sanitizer beneran. Nih gimana ya dek? Bener. Iya. Ini aku ada hand sanitizer. Udah kasih air kayaknya itu deh gak? Ih. Udah, kasih ya. Mana? Udah. Oh. Aku punya hand sanitizer kecil. Ada namanya. Ya? Iya, jagain tas. Wow, ini ada alkohol nih kayaknya. Aku mabok alkohol, mabok alkohol hand sanitizer. Jadi sekarang hand sanitizer ada ukuran kecil ya, abis tuh. Terlalu kecil. Iya, nggak ada isinya yang gede. Cuman biasanya masuk ke kotak yang kecil, ke box kecil gitu. Eh, ke tempat kecil gini. Biar gampang ya. Ya. Lucu banget. Kalau cium ini langsung kayak berada di suatu tempat. Jadi kayak udah nggak ada di tempat ini lagi gitu. Ngeri dong. Mari kita coba.
Hand sanitizer 100 juta cek. Jadi hand sanitizer ini terbuat dari emas. Lalu emasnya itu dikasih alkohol. Nah, dikasih alkohol, dia dilelehin. Jadi hand sanitizer emas 100 juta. Mari kita coba. Mari kita coba. Wangi alkohol dan wangi emas. Jadi tangan kalian tetap wangi, tapi bisa memakai emas di tangan. Kaget sih kak, sumpah. Sekarang gimana? Kenapa? Dari tadi di sana. Dari tadi ada suara aku. Iya. Kapan tadi masuk ke sana? Iya. Dari mana? Dari tadi. Dari sana. Kita, iya. Ya, tadi aku mau ke sana. Oh iya. Terus soalnya ada suara terus kayak ah nggak deh. Ini juga. Hai. Aku lagi. Oh, showroom. Iya lagi showroom. Kaget ya. Tadi dari situ ya? Iya. Dari yang itu toilet sebelah sana lagi. Iya, tadi aku bisa di sana. Sendiri. Sendirian. Ngapain? Biasalah. Aku nungguin Ara, guys. Ara perform? Enggak, Ara kan habis gue play. Oh. Ngapain nungguin? Mau nginap. Iya, kan kespil Cheryl sih. Kenapa ya? Aku aja lah, kamu yang ngomong. Banyak kalian enggak tahu ya, guys. Mas. Dari tadi aku denger suara tapi kayaknya dari luar deh gitu. Iya, aku gabut, aku kayak nonton YouTube aja, guys. Kenapa enggak di sini aja? Bikin TikTok. Iya, tadi bikin TikTok. Ya, kespil lagi kan. Terus ungkapin semua di sini. Denger deh. Waduh, nginepan. Cie nungguin tuh ada yang bilang tuh. Iya. Ini apa deh, lucu banget. Hand sanitizer. Mau hand sanitizer. Hand sanitizer 100 juta. Oh, mari kita coba. Coba, mari kita ini coba. Apakah kamu Eril cool? Iya. Eril cool. Hai, aku lagi showroom. Hai. Oh, aku lagi showroom. Iya. Aku punya tebak-tebakan tadi. Apa? Tebakan ibu-ibu ya? Enggak. Apa-apa? Cika apa yang tinggi? Bahkan aku aja lupa. Cika. Hei, itu apa? Cika apa yang tinggi? Oh, Cika. Salah. Cika. Nyerah. Nyerah. Tadi bukan lu gue tanyain. Enggak dengar tadi ya? Dengar. Cika yang Cikayangan. Oh, Cikayangan. Apaan sih Cikayangan? Maksudnya? Cikayangan tuh apa? Di tinggi kan lokasinya? Hah? Emang kamu tidak tahu Cikayangan? Cikarang. Oh, Cikayangan. Cikayangan di atas. Lucu, lucu, lucu. I'm sorry. Untuk sebagian orang. Oh, Putri mau kemana? Saya nara bye-bye. Mau kemana? Saya nara bye-bye. Kata-kata. Ke Cikayangan. Oh, iya. Bye. Kalau tapi balik. Kenapa Cikayang? Kenapa Cika? Maaf, aku taunya Cikarang. Cikayang tuh lagu Cikayang atau lima. Sekarang. Sekarang. Enggak, aku pikir tadi Cikarang. Berarti di Kayangan kan harusnya. Iya kan. Cikayangan ya di Kayangan. Maaf, aku tidak tahu. Ara cepat amat kok sih. Sejam. Sejam. Gue play tuh berapa jam sih? Sejam doang. Tadi baru di ngomong. Baru ngomongnya tadi sejam. Baru banget, baru banget loh. Baru banget disebut. Baru aja tadi. Saya pikir malah layangan maksudnya. Ya enggak apa-apa ya. Maafin Kak Putri ya, guys. Iya, kami berempat. Bang, kadang minta orang maaf. Tuh iya, kadang biasa orang kebanyakan kerja gitu. Kadang aku juga. Nih, kalian kalau cium pakai hand sanitizer ini. Kalian cium kan kalian tuh kayak berasa tuh ada di dunia lain gitu, tau? Iya. Ya kan? Iya. Coba cium deh. Kayak ada komisi spaholnya gak sih? Iya benar banget. Ada soalnya ini ada lapisan emasnya gitu, 100 juta soalnya aku beli. Oh, mau coba dong? Nih. Mari kita coba. Nih. Yes. Coba. Harus ada itunya dulu. Mari kita coba. Mari kita coba. Oh, gak gini dong. Boleh coba dong. Hand sanitizer 100 juta tapi cek. Kok udah habis? Oh, kan orang enggak. Kaya. Iya. Jadi cepet. Enggak, ada yang gedenya, oh. Tapi ditaruh di tempat yang kecil. Oh, jadi enggak sayang dikasih-kasih ke orang. Oh, enggak apa-apa dong, kan kaya. Bagi. Jadi sanitizer ini terbuat dari emas dan emasnya itu dilelehin lalu mas, dikasih alkohol. Oh, jadi mas. Cika.
kasihannya. Mana masih muda lagi. Ya enggak sih ya. Aduh. Aduh. Saya ngomongin bukan mas-mas itu, ikan mas. Ikan mas ternyata. Sama aja. Sama. Itu enggak ada beda. Mas-mas ikan mas tuh jokesnya rendah banget tuh. Gimana tadi nyampe mana Cheryl? Lapisan emas? Iya, lapisan emas. Jadi emasnya ini dilelehin, lalu dikasih alkohol. Jadilah hand sanitizer. Nah, sekarang kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Adikku senang banget. Iya, adikku senang, lalu kasih uang segepok. Terus kita mau? Gak apa-apa, udah. Udah, tadi uangnya udah. Uangnya udah, kok. Soalnya tadi ya. Udah. Terus saya pakai. Iya, gak apa-apa pakai lagi. Abis itu, kalau kita cium, kita akan merasa berada di tempat lain. Kayangan, iya, masih kayangan. Bener-bener berasa punya saya. Bener-bener gak apa-apa itu dipakai hand sanitizernya. Gak apa-apa. Kan 100 juta. Kan kaya, tadi udah bilang. Kita mendadak menjadi cewek mahal. Oh iya, karena dilapisi emas. Wow. Wah. Aku mabok. Mabok gak sih cuma alkohol? Si Blora nontonin kita begini, maaf ya. Mabuk gak sih cium alkohol? Oh my god. Kamu di mana? Mabuknya, mabuknya si Stahol dong yang. Aku mabok. Aku dan adikku mabok. Suka sekali mabok. Jangan gitu. Ntar persepsi pada beda-beda. No sekarang. Bebas. Ngapain? Ngapain? Mau nginep. Udah mau jalan? Udah malam kan, waktunya nge-deck night. Nge-deck night? Deck night? Apa? Deck night? Deck night kan ini tanggal, maksudnya malam. Deck night apa? Deck night. Apa? Udah. Udah. My. Dek ya, naik. Mari kita coba. Aku pakai kutek. Tapi kutek yang warna pink jadi enggak kelihatan. Berapa juta kuteknya? Ada ini masih. Ini 300 juta. Ada. Ini udah ada mengkilap-mengkilap gitu. Makanya itu, lihat deh, itu kayak sparkling gitu. Jadi ada berlian kalau yang ini. 300 juta. Keren sih. Kayak aku tuh udah capek pakai barang mahal. Jadi kayak biasa aja gitu. Oh iya. Gila lah. Jadi gitu. Mau berapa sih? Mau berapa sih? Oh my god, beneran? Kayak shock gitu. Beneran dikeluar. Ijir lah, hati-hati. Nabung. Iya, hati-hati jangan sembarangan. Iya. Aku juga baru ambil terus habis aku mau simpen ntar. Tenang aja. Ariella call Allah idolaku. Cika, ah dia bilang Kak Matthew, kenapa nih Cika sayang sebut namaku 3 kali sebelum tidur. Biar apa sih? Biar apa? Mantra. Mantra apa? Ngusir ngusir momok. Nyamuk kah? Ngusir nyamuk. Senyamuk, tikus, serangga ya. Ini Ip belum kelar-kelar ya Ip ya. Oh, teater ya. Teater. Eh coba dong kalian ngapain? Mau lagi showroom nungguin Eve. Hah? Percaya lah pasti lo gak jadi duet ya. Apaan? Duet percaya lah gak jadi lo. Gua? Iya. Kapan? Ya waktu di sana. Iya kan pulang. Waktu di sana. Kan Maret. Dia pulang. Ya lo bentar belum panas. Oh. Nanti kalau jadi. Bukannya dong. Lagi merhatiin fokus nih ngomongin apa nih orang dua. Gak ngerti. Masih jauh? Masih jauh.
Emang teater udah saya belum sih guys, coba. Harusnya udah kan setengah sembilan gak sih? Kan ini ya ada briefing. Iya sih. Wow. Udah beli. Oh iya benar. Ya aku pulang. Bye, hati-hati. Saya tuh kan pulang nungguin kayaknya. Iya. Aku. Ara. Wah, gue nih yang kesan. Apa? Enggak ada yang bawa itu. Enggak. Aku baru kawin coba. Tapi kan dari rumah tadi. Tanya kawin. Tadi kawin ke sana. Iya, pergi lah. Dadah semua. Bye-bye. Hati-hati. Mari kita pulang. Mari kita pulang. Dadah. Nih bilang bye-bye dulu. Terima kasih udah ada di showroom si Ariel. Nah. Dadah. Bye, hati-hati. Sampai tak akan bersama. Melewati segalanya. Gimana? Cinderella julurkan lidah merahnya. Kaget, jangan gitu, wait tuh responnya cepet ya. Oh, iya. mereka nggak tahu jokes ini. Cinderella julurkan lidah karena Cinderella refleks dong jika nih Pak Rani. Ariel izin pindah ke Cika boleh nggak? Oh, Kak Matthew gitu. Kita akan bersama. Oleng, jeng bereng jeng. Asik. Kok lu bisa nyanyi Inggris tapi lu nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong bisa, dikit aja. Oh, gimmick. Enggak sih, waktu kemarin lu ngomong sendiri. Ini kan mendalam. Mendalamnya. Sampai lupa enggak sih jadi. Ah, Ip lama nih, Ip. Jam 10 Dani gua pulang. Walau hidung aku mancung ya guys, tapi beneran tuh, nggak bohong. Ra. Cinderella menjulurkan lidah merahnya. Gue denger tapi tetep gak denger. Gue denger tapi tetep gak denger. Yang tadinya gak tahu apa-apa sampai sekarang gak ngerti semuanya. Capek. Katanya orang tuh kalau hidungnya kita lalu perasa. Jadi enak aja efek shading. Tuh lihat tuh.
jadikan melinda setelah perdebatan sia-sia arah yang sama ke masalah semua punya ruang. Gue bingung mau ngapain. Kak, tadi lo gak pulang? Nungguin if nanti sekalian kalau udah kelar baru otw. Oke. Cheryl bawa mobil? Yes. Berat dong. Diam deh. Ya udah nyampe belum sih gue cek. Eh, udah apa tadi? Kan kita dipulang sponsori GoPlay. Oh iya benar. Emang iya? Gak apa-apa. Gak tahu. Iyain aja dah. Iya. Transportasi online sudah sampai. Baru sadar jika tadi gue sebut nih. Udah sampai belum sih? Kayaknya memindahkan. Pindahan nih. Iya. Kemana Cikayang? Iya Cikayang. Dadah. Bye. Dadah semuanya. Aku sendiri di sini menunggu. Bentar aku lihat lain dulu ya. Wah, ini belum kelar nih. Ya udah, terus kita mau ngomongin apa? Gak mau otw ke efek. Givi ada 3 kelihatannya.
apa cuma satu tapi oh iya cuma satu tapi ini kayak beneran kan kok di aku tiga gambar gambar towernya coya banget nih mungkin orang kaget. Sumpah di aku kelihatan tiga tower ya. Gak apa-apa ya. Jadi kayak kita tuh ini gak sih biar kelihatannya banyak tower. Lama sih. Lama banget sih. Sanitizernya gini sih. Iya dia sebenarnya emang cuma satu. Kak Cheryl tahun ini ada project birthday ya, yeay. Jangan kebanyakan hand sanitizer, il. Kenapa emang Kak Arif? Kenapa sih kok tiba-tiba kadang layarnya mati? Gak takut sendirian, enggak. Enggak, aku berani. Tapi bateri baiknya hilang juga, emang iya. Terus gimana dong? Real tahun ini gak ada project kan? Tadi baru bilang ada project. Iya tadi rusuh, sekarang sepi nih, kagak ada. Ngomongin apa, oh ya jadi itu aku kan ngomongin game aja ya. Jadi itu kan aku main game, gamenya namanya Exit. Jadi dia tuh kayak jadi gamenya itu tuh kayak escape room gitu loh guys. Nah kita tuh disuruh pecahin riddles gitu. Jadi masing-masing, jadi ada riddlesnya. Riddlesnya itu bertahap gitu loh. Nah udah gitu kalau bisa selesain ya udah sih kayak selesain aja. Tapi serunya walaupun kayak mau pusing gitu, capek mikirnya, tapi kayak seru gitu karena apa? Kayak seru gitu, menyenangkan gitu, kayak walaupun pusing tapi tetap penasaran, penasaran buat ini, buat pecahin apa misinya gitu. So aku langsung mainin kemarin kan di gift 2 tuh, langsung aku mainin 2 hari kemudian. Asik, seru. Seru banget. Ah, gue juga suka Exit itu, Kak Arif. Iya kan kakaknya ngasih. Aku juga baru tahu jujur sih. Lebih suka lukis-lukis atau memecahkan teka-teki, kata Kak Tanzil. Memecahkan teka-teki sih. Tapi kalau lukis-lukis yang kayak udah ada patternnya, tapi lebih suka teka-teki tetap. Minggu ini FFMDL yang kalah. Oh, Shihen. Gamenya asik-asik banget, sumpah. Kayak gak nyangka gitu loh. Ini ternyata dapat jawabannya dari sini, kayak gitu. Makanya kayak jadinya seru aja.
suka pecahin riddle atau susun puzzle? Pecahin riddle sih. Ada minimal berapa orang? 1 sampai 4 deh kalau nggak salah deh. Apa sih Kang Matthew? Aku rela berdarah-darah dan demi belajar board game. Suka baca creepypasta? Nggak pernah. Cobain mystery game deh. Apaan tuh? Oh, itu exit juga. Ih, Karidi ternyata masih ada loh di sini loh. Tapi kok dia tadi enggak muncul? Udah pernah coba Pandora Box? Belum pernah. Lagi menyelamatkan jamur. Jamur tuh apa sih? Jamur tuh apa? Jamur tuh apa? Iflama. Jamur ya jamur. Jamur EPP apa sih? Jamur di tembok sambil dengerin Coconut Song. Apa sih? Gak ngerti. Udah selesai teaternya. Baru selesai teaternya. Baru selesai banget sekarang. Kalau baru selesai ya... Baru selesai teaternya. Serius. Aku udah dengerin kemarin Coconut Song, terus kenapa Coconut Song? Ada apa emangnya? Aku penasaran. Nanti deh aku dengerin deh. Tanya kapten kalau penasaran. Seriusan nih, teaternya baru selesai sekarang. Biasa STS. Oh, ada STS. Flora ya? Flora bukan sih? Ih, iya makanya kameranya mati hidup mulu, aku juga bingung dari tadi begitu. Sekarang udah enggak. Sampai sekarang masih kayak gitu juga.
kenapa jangan deket-deket, kalau deket-deket malah nggak mati-mati. Wih, makasih gift-nya. Aku bingung jujur mau ngomong apa. Sekalian nunggu gift, iya. Tiba-tiba sepi amat ya. Bener banget. Iya, private talk. Ada private talk tuh hari Jumat ya. Kenapa takut? Kata Zil, ikut aja. Mending private talk atau VC? Dua-duanya sih. Hari Minggu yang kamu apa tuh? Waktunya berapa lama private talk? Gak tau. Minumannya udah habis. Sekarang semua sudah habis. Belum, nungguin if. Tuh, makanya kan waktu menjauh kedip HP-nya, makanya mendingan tuh deketan kalau gitu. Aku juga gak tahu kenapa tadi kayak gitu. Ya aku aja tawarnya ada 3 sekarang. Kardi mau private talk. Jangan deket-deket, ntar aku sayang gimana. Eh, kemedi kan udah sayang. Nah sekarang udah stabil, makanya aku harus deket gini. Kalau jauh nanti kayak tadi. Tuh kan, ya udah segini aja. Gak baik gue bener-bener. Kenapa sih ini kamera? Kok begitu lagi kameranya?
Iya, agak ngantuk sedikit. Sebenernya aku pengen tiduran, tapi kan gak bisa. Jadi harus nungguin Eve. Pamitulia sudah melambaikan tangan ke kamera. Kenapa sih Kak Ridi? Jangan begadang ya Cinta, udah ngantuk tuh. Tuh Kak Chandra, iya. Aku mah gak pernah. Aku gak, bukan gak pernah begadang sih. Akhir-akhir ini kalau pulangnya gak malam, aku tuh gak begadang, aku juga ngantuk soalnya. Udah siap jadi akun lucu. Kenapa jadi akun? Tidur aja Cin, nanti bangun ke Adam. Bangunin siapa? Kayak nanti if belum selesai. Belum kan baru kelar show busnya. Bisa nyetir ga? Nanti Ril bisa lah. Ini kakaknya If tapi wajahnya kok ga ada mirip-mirip ya kakak Momogi. Iya memang, ga tahu deh. Kami itu ada Cheryl, tau gak bedanya kamu sama Lempar apa? Kak Joshua, hai Ril, apa kabar? Lama gak muncul. Kakak yang gak muncul. Kenapa Kak Ridi? Iya, dapat salam dari Kak Bagus. Salam balik ya. Bilangin. Suruh nonton. Kena komen, hati-hati nantinya. Otak geser kaget coy ya, dekat betul. Ya kalau enggak kedip-kedip kamera. Kabira, Kak Cheryl, jadi nanti hari Minggu. Apa sih? Meteoril ada pepatah, Ril. Pepatah apa? Benar-benar satu enggak dapat A, 5 lagi Kak Didit. Citra, nanti jangan ngantuk ya pas nyetir. Iya. Ah, Kak Sandy mah telat. Cicoya artinya apa? Telat. Telat banget taunya. Enggak, aku mah nyetir masih bisa. Eh, Kananta. Capek, pegel begitu mulu. Senin gue play sama siapa tidak tahu pamit dulu krip ada kerjaan. Oke, Kak Agnes. Kenapa? Pamit ya, mau belajar iya kopi kari di Cinta Panda. Tolong main koneksinya putus-putus, maaf ya, aku juga bingung kenapa nih. Tapi dia kok bagus-bagus banget nih. Risik banget Kak Jafi.
Kabira nongol. Tadi kau ketemu. Oh, sombong Kabira. Pas ketemu. Kenapa sih sumpah? Tadi aku coba keluar dulu ya. Baik, semoga enggak. Oke, salah lihat lo. Tadi kayaknya dinyautin hai gitu. Ya udah. Berarti bukan Kabira ya. Nah, udah mulai nih. Mobil manual atau matic? Matic. Mana ya, mana aku tahu. Ih, lama nih. Jam 10 deh nih, mah. Begini, mah. Aku mau pulang. Makasih dikasih diskon. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pasti kasih kari. Tapi kau jangan nunggu. Bete nih. Bete. Jero kasih semangat ke Karidi. Semangat. Kenapa Karidi? Udah habis. Kalau gitu aku jangan minum dulu ya. Jadi pas showroom aku minum. Main showroom baru minum. Bikin es teh manis deh. Bikin es teh manis. Bikin es teh manis ah. Ih, sebelah siapa yang lucu banget. Ya udah.
batas gulanya tuh banyak. Ada apa tuh ini tuh? Lima sendok gulanya. Satu gelas 5 sendok gulanya. Kalau ini tehnya tuh kayaknya udah banyak deh. Lima sendok makan iya. Boleh lima sendok makan. Es teh Eril manis. Gimana? Sudah dapat es teh manis. Jangan sampai pas aku udah buat mau minum es teh manis malah ih cep krep lembut kan capek. Hampir masuk ke tong sampah tehnya, tolong. Sekarang masih minum dulu. Sekarang tehnya kita buang. Coya tehnya. Sekarang kita cobain dulu. Masih kalau kurang kita tambahin gula. Manis. Gak aja lagi minum bentar. Sekarang udah mini es teh manisnya. Mohon maaf ini kenapa gagangnya hilang, tapi nggak apa-apa. Tuh kan si Alay beneran lep, beneran chat sumpah krip. OTW now, bener-bener sumpah. Kasih banget si Alay sumpah. Gue jadi minumnya nggak bisa menikmati. Sampai spam lagi. Yaudah oke. Makasih banget ya udah temenin aku hari ini. Sekarang aku mau cepet-cepet karena disuruh cepetan. Oke, yang pertama ada Kak Arif, makasih banyak. Kedua Kak Matthew, ketiga Kak Anis, keempat Kak Chandra, kelima Kak Premadias, keenam Kak Tadi, ketujuh Kak Maya, kedelapan Kak Regita, kesembilan Kak Sandy, kesepuluh Kak Bira, kesebelas Kak Nokomen, kedubelas Kak N, Kak Engel nih kayaknya, ke-13 Kak Gerald, ke-14 Kak Happy, ke-15 Kak Susu Kental Manis, ke-16 Kak Podcast, Kakak Podcast Diagonal, ke-17 Kak Kanyadia, ke-16 Kak Ilmawan, ke-19 Kak Bagus, ke-20 Kak Frisky Diar, ke-21 Kak A, ke-22 Maaf banget ditelepon sama If langsung HP-nya error, oke. Okay. Ke-22 Kak Nanta, ke-22 Kak Gilang, ke-23 Kak Nanta, ke-24 Kak M Iton, ke-25 Kak Hasbi. Makasih banyak semuanya. Sekarang kita mau foto dulu bentar. Satu, foto cepat aja deh udah. 1 2 3 Repot sih If. 1 2 3 Oke, makasih semuanya. Sekarang aku mau jalan dulu ya. Bye bye.